Kebakaran kembali terjadi di TPA Jati Barang, Semarang, Jumat siang. Kebakaran terjadi di zona aktif 3 dan 4. Titik api pertama kali muncul pada zona aktif 3 dan 4 TPA Jati Barang, Semarang, Jawa Tengah. Api terus membesar akibat angin kencang dan cuaca panas. Untuk mengantisipasi agar kebakaran tidak meluas, Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang melakukan lokalisasi api di zona 3 dan 4. Puluhan mobil pemadam kebakaran serta suplai air terus berdatangan untuk memadamkan api.